masalah memang di jantungnya, ada jantung, jadi di jantungnya ada pelemahan, memang lemah kondisinya, sehingga di paru-parunya banyak cairan gitu. Saat itu Bapak ditidurkan, dalam kondisi memang ditidurkan untuk memaksimalkan penyembuhan, pemulihan Bapak gitu. Rencananya memang mau kita pindahkan dari rumah sakit Hospital Serdang, tapi menunggu kondisi Bapak lebih stabil gitu. 12.30 waktu KL, Bapak dinyatakan dokter udah tidak. Aja. Ke KL memang sendiri kondisi, karena kan ibu memang lagi nggak fit badannya saat itu gitu. Tapi di pesawat itu memang ada rekannya yang dari USU gitu, Prof Budi itu. Sekarang lagi proses pemulangan, lagi jadi karena Bapak positif COVID, pihak rumah sakit tidak mengizinkan untuk dibawa ke sini.